Saya Dr. Fitri Renovita. Hari ini saya akan membahas tentang mitos atau fakta tentang seputar wanita. Yuk, kita masuk ke pertanyaan pertama. Makan mentimun bisa menyebabkan keputihan. Mitos atau fakta ya? Ya, jawabannya adalah mitos. Keputihan itu proses alami tubuh di mana banyaknya keluar lendir. Penyebabnya bisa karena hormon atau infeksi. Pertanyaan kedua, tidak boleh minum air es di saat haid. Jawabannya adalah mitos. Karena haid itu adalah proses seluruhnya dinding rahim akibat gangguan keseimbangan hormon. Yang terakhir, ada pertanyaan, makan nanas bisa gugurkan kandungan? Jawabannya, fakta. Jadi, pada nanas itu ada kandungan bromelain yang bisa membuat kontraksi pada rahim. Semoga bermanfaat ya. Salam sehat keluarga.